رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Nur Azizan bin Abdul Hadi, Pengetua SMK Taman Setiwangsa, yang dihormati barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru serta rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, kita berhimpun bagi sambutan Maulidur Rasul pada peringkat SMK Taman Setiwangsa pada tahun 2021 bersamaan 1443 Hijrah. Sambutan Maulidur Rasul ialah untuk mengembalikan ingatan kita terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengingatinya akan menambahkan lagi rasa cinta terhadap baginda. Semoga usaha kita ini akan mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis mempersilakan saudari Said Abdullah Al-Mu'tza bin Said Ismail dari kelas 1 Daiman untuk memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bimiladi khairil anami arsalahu rabbuhu rahmatan wa qidwatan yaqtadi bihil mu'minun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemuliaan kepada kami dengan kelahiran sebaik-baik insan yang telah diutuskan Tuhannya sebagai rahmat dan panduan sebagai ikutan orang-orang yang beriman. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga dan sahabat baginda. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang barakah ini kami merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan nikmat-Mu yang tidak terhingga. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini sempena majlis sambutan Maulidur Rasul ini, kami sedar, kami akur, wabak COVID-19 ini ialah teguran daripada-Mu, ya Allah. Maka kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu, ampunkanlah segala dosa kami, kesalahan dan kesilapan kami, ya Allah. Bantulah kami, hamba-hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Angkatkanlah, hapuskanlah wabak ini daripada kami, wahai Tuhan yang maha berkuasa. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, rahmatilah kami, ya Allah, dengan Al-Quran. Kurniakanlah kepada kami kekuatan dan keazaman untuk mengamalkan sunnah Rasul-Mu dalam kehidupan. Muliakanlah kami dengan cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu sempena sambutan Maulidur Rasul ini. Semoga Engkau, ya Allah, memberi hidayah dan petunjuk kepada hati-hati kami, mendorong kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Akhirnya, ya Allah, berkatilah majlis kami ini. Kau jadikanlah segala usaha kami di sekolah ini sebagai ibadah yang Engkau redai. Terimalah segala kerja dan usaha kami ini sebagai amal soleh yang Engkau berkati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih saudari Said Abdullah Al-Mu'tza bin Said Ismail atas bacaan doa itu tadi. Semoga dengan bacaan doa beliau, majlis kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis pada pagi ini, majlis mempersilakan yang bersaha Tuan Pengetua Tuan Nur Azizan bin Abdul Hadi untuk menyampaikan ucapan peresmian. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashfil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia dan salam uhuwah mahabbah fillah. Yang berusaha barisan penolong kanan, barisan guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan staf sokongan. Yang dikasihi para ibu bapa dan pelajar-pelajar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mengadakan majlis sambutan Maulidi Rasul pada tahun ini. Salawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penghulu segala Rasul, pembawa rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Maulidi Rasul atau hari kebutuhan baginda SAW iaitu penghulu sekalian Nabi dan Rasul. Maka menjadi kelaziman kita menyambut Maulidi Rasul pada setiap tahun sebagai menzahirkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin tidak sempat hidup atau bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, perjuangan yang direntas Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam ni tidak boleh dibiarkan begitu saja ke arah menjadi insan rabbani. Kita perlu memiliki pengetahuan yang tinggi untuk diamalkan dalam kehidupan serta sentiasa terus berusaha menyampaikan kepada orang lain. Hal ini membawa kepada keharmonian negara yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Malaysia. Bagaimanakah pelajar-pelajar dapat menjadi ummah yang berkualiti sejajar dengan tema Maulidi Rasul kita pada tahun ini? Jika kita menyelusuri rentetan sirah Nabawi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah, tindakan pertama yang dilakukan oleh baginda ialah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar serta membina masjid yang menjadi pusat penyebaran Islam ketika itu. Hal ini menunjukkan bahawa menuntut ilmu merupakan perkara yang penting kepada seluruh umat Islam. Maka, guru-guru dan pelajar-pelajar seharusnya bekerjasama dalam meraihkan majlis ilmu agar memperoleh keberkatan ilmu sekaligus dapat dimanfaatkan bersama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, menuntut ilmu adalah keutamaan bagi seluruh umat Islam pada masa kini. Menurut perspektif Islam, menuntut ilmu itu adalah satu kefarduan sebagai seorang Muslim. Menuntut ilmu itu penting dalam memajukan diri. Sebagai seorang pelajar di sekolah, agenda utama ialah belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan akademik dan seterusnya berjaya hingga ke Menara Gading. Namun dalam proses menuntut ilmu, terdapat adab-adab yang harus diamalkan agar ilmu itu dapat diterima dengan mudah dan diberkati. Terdapat 5 adab menuntut ilmu menurut Imam Asy-Syafi'i. Pertama, ikhlas kerana Allah. Tetapkan hati menuntut ilmu ini semata-mata kerana untuk mendapat redha Allah dan demi berjihad pada jalan Allah SWT. Kedua, mencatat setiap ilmu yang dipelajari. Manusia ini mempunyai sifat lupa dalam diri. Moga dengan sedikit catatan itu, Allah SWT membuka pintu hati kita dengan lebih luas untuk menerima ilmunya. Ketiga, menekatkan diri dengan orang yang berilmu. Apabila bersama dengan orang berilmu, sudah tentu ada perkara yang berfaedah dapat dikongsikan dan ilmu baru dapat dipelajari. Keempat, mengembara dalam menuntut ilmu. Ilmu ini harus dipelajari dan diterokai. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak ilmu yang diperoleh, tidak kira sama ada duniawi maupun ukhrawi. Ilmu yang harus dicari dan disebarluaskan agar semua mendapat manfaat. Kelima, menikmati dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Ilmu yang telah diperoleh itu harus diaplikasikan dalam kehidupan dan dimanfaatkan. Ilmu itu juga perlu dikongsikan kerana ilmu ini akan bertambah selagi ianya disebarkan. Antara fadilat menuntut ilmu ialah Rasulullah SAW telah menyifatkan mereka yang pergi menuntut ilmu adalah pergi berjuang ke jalan fi sabilillah, iaitu berjuang di jalan Allah SWT.
Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjuang fi sabilillah hingga ia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Melalui adab yang dijaga, akan terselah kesungguhan dan usaha dalam menuntut ilmu kerana kedua-duanya tidak dapat dipisahkan seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik radhiyallahu an. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jauh perjalanan, luas pemandangan, mencari ilmu, merungkai rahsia. Muhammad Rasul, Nabi junjungan, menjadi teladan umat manusia. Justru sebagai tanda manifestasi seorang umat terhadap pemimpin paling agung sepanjang zaman. Ia dizahirkan melalui pengisian program kerohanian yang mendekatkan kita kepada Rasulullah SAW sempena sambutan Maulidi Rasul dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan Majlis Maulidi Rasul peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Setiawangsa tahun 1443 Hijrah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Bersuha Tuan Pengetua Tuan Nur Azizan bin Abdul Hadi atas ucapan perasmian itu tadi. Hadirin sekalian, kini tibalah ke acara kemuncak. Seterusnya, saya menyerahkan majlis kepada moderator Nur Syamimi Amani binti Muhammad Sata untuk meneruskan forum sempena Maulidur Rasul pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang dan ukhuwah mahabbah fillah. Hadirin yang dihormati, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam gelanggang forum remaja bersama saya, moderator anda, Nur Syamimi Amani binti Muhammad Sattar pada pagi yang berbahagia ini. Saban tahun menjadi kebiasaan bagi umat Islam di Malaysia mengadakan sambutan Maulidi Rasul yang hakikatnya merupakan amalan kebiasaan kaum Muslimin di seluruh pelosok dunia sejak ratusan tahun dahulu. Tahukah anda semua, individu pertama yang telah mengadakan sambutan Maulidi Rasul adalah Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id yang merupakan Raja Irbil. Beliau sentiasa mengadakan sambutan tersebut secara besar-besaran pada bulan Rabiul Awal. Sebahagian tetamu menceritakan bahawa Raja Al-Muzaffar telah menyediakan sebanyak 5,000 kepala kambing yang dipanggang, 10,000 ekor ayam, 100 biji keju dan 30,000 pinggan yang berisi manisan. Banyak kan? Justeru, marilah kita sama-sama menzahirkan kegembiraan bersempena sambutan Maulidur Rasul ini dan marilah kita saling mengambil bahagian sesama sahabat handai dan kaum kerabat dalam usaha melakukan dan menyebarkan kebaikan. Sebelum itu, mari kita memperbanyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan beroleh syafaat baginda di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang memiliki keagungan dan ketinggian akhlak. Allah Taala memuji baginda dalam Al-Quran Al-Karim yang bermaksud A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya,
dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Justeru itu, remaja-remaja zaman sekarang semestinya menjadikan Rasulullah SAW yang memiliki kesempurnaan akhlak sebagai suri teladan yang sebenar dalam kehidupan seharian. Rasulullah SAW idola remaja Muslim. Itulah maudhu' forum kita pada hari ini. Pagi ini, kita santai-santai saja, relax-relax, jangan stres-stres. Tetapi dalam masa yang sama, berikanlah sepenuh hati kita, telinga kita dan fokus kita pada forum ini dan santai-santai juga sekurang-kurangnya. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah kita dapat ilmu supaya pengetahuan kita semakin meluas tentang seseorang yang paling mulia, tinggi akhlaknya dan perlu dijadikan idola dan diagung-agungkan dalam kehidupan seharian kita. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau kerana sememangnya hadirin sekalian tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel pertama, Dr. Nur Alisha Nadiah binti Muhammad Ridwan Tan yang merupakan pensyarah kanan pengajian Islam, University Sains Islam Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, sihat, Cik Pengurusi. Seterusnya, ahli panel kedua, Ayu Berbaju Kurung, Dr. Nur Aina Patricia binti Suhaimi, merupakan ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah. Selamat datang, Dr. Nur Aina. Terima kasih, Cik Pengerusi. Dan ahli panel ketiga kita nampak pemalu tapi bijak berkata-kata. Saudara Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Mirza merupakan penceramah bebas yang lebih dikenali dengan nama P.U. Amir. Serta panel keempat kita ialah Puan Hajah Fatin Safiyah Farhana binti Muhammad Rizal, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat datang kepada semua ahli panel kita. Tidak kenal maka tak cinta. Justeru, marilah sama-sama kita mengenali sejarah serta latar belakang baginda Rasulullah SAW dengan mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh ahli panel yang pertama. Saya menjemput Dr. Nur Alisha, dipersilakan. Terima kasih pengerusi majlis. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul dan nabi kita yang dipilih oleh Allah. Dikurniakan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam serta wajib menyampaikannya kepada seluruh manusia. Baginda merupakan manusia paling mulia diciptakan Allah, bahkan lebih mulia daripada seluruh isi dunia dan para malaikat. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan Allah, nama baginda telah pun wujud di dalam syurga. Dan ini membuktikan ketinggian darjat serta kemuliaan baginda berbanding semua makhluk. Nama sebenar baginda, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Sebahagian nama baginda ialah Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib, Nabi Ar-Rahmah dan Nabi Al-Marhamah. Baginda juga digelar Al-Amin, As-Sadiq dan Abu Al-Qasim. Lahirnya baginda di subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Diberikan nama Tahun Gajah sempena peristiwa tentera bergajah Abraha yang menyerang kota Mekah dan Kaabah pada ketika itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di rumah Abu Talib di Mekah Al-Mukarramah. Diriwayatkan ketika saat kelahiran baginda, baginda berada dalam keadaan meniarap sambil mendongakkan kepala ke langit. Kerana ia tempat turunnya rahmat, kiblat doa dan tempat tinggal para malaikat. Daripada langit itu telah keluar cahaya yang terang benderang bersama-sama jasad Rasulullah SAW. Cahaya ini telah menerangi istana-istana di Syam sehingga bondanya dapat melihat leher-leher unta di Basrah dengan jelas. Bukan itu sahaja, Balairun Kisra juga turut bergegar dan sejumlah 14 anjung runtuh akibat gegaran tersebut. Malah, api sembahan kaum Majusi Parsi pula terpadam sedangkan ia tak pernah padam walau 1000 tahun. Ayahanda baginda iaitu
Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia ketika baginda berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya. Manakala ibunya, Sayyidah Aminah binti Wahab, pula meninggal dunia ketika baginda berusia 6 tahun. Setelah itu, baginda dipelihara pula oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib selama 2 tahun. Selepas pemergian datuknya, baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Demikianlah betapa sedihnya hidup baginda menjadi yatim piatu seawal usia 6 tahun setelah kehilangan kedua-dua orang yang tersayang iaitu ibu dan bapanya. Seterusnya, perkahwinan Nabi Muhammad. Perkahwinan Nabi Muhammad SAW berlangsung di Mekah. Baginda ketika itu 25 tahun bersama-sama isteri tercinta iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid pada ketika itu berumur 40 tahun. Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid merupakan ahli perniagaan yang termasyhur di Mekah pada ketika itu. Baginda telah menerima wahyu yang pertama di Gua Hira di puncak Jabal Nur atau nama lainnya Bukit Cahaya sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Pelbagai ranjau dan duri telah dihadapi oleh baginda sepanjang usaha menyebarkan dakwah Islam demi menyelamatkan akidah manusia. Baginda ditohmah sehingga dituduh sudah gila. Bukan itu sahaja, malah dianggap sebagai ahli sihir. Al-Quran yang diwahyukan juga turut dianggap rekaan dan dusta. Bukan itu sahaja, baginda turut dipulau oleh kaum Quraisy, malah diancam bunuh oleh mereka. Begitulah hidup insan mulia yang hebat ujiannya demi mengeluarkan manusia daripada kegelapan dan kejahilan kepada seruan dakwah yang benar. Justeru, wajarlah kita meneladani usaha dakwah baginda dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan mujahadah dalam menuntut ilmu sebagai persediaan masa hadapan. Tidak dinafikan, PTPR ini memang banyak dugaannya. Maka perlulah kita istiqomah dalam bermujahadah. Janganlah kita menurut hawa nafsu yang sememangnya seringkali membawa kita kepada kebinasaan dan kejahilan. Akhir sekali, Rasulullah SAW wafat di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Demikianlah serba sedikit biografi Rasulullah SAW yang dapat saya kongsikan di sini. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas perkongsian itu. Tidak terucap dengan kata-kata ujian dan dugaan yang diterima Nabi kita sejak masih kecil lagi ya. Ketika masih kecil, baginda telah kehilangan kedua orang yang sangat penting dalam hidupnya. Jadi, hadirin sekalian, kita pun sudah tahu serba ringkas biodata Nabi kita. Seterusnya, marilah kita sama-sama mengetahui bagaimanakah sifat dan kepribadian Rasulullah SAW ini sehingga dikagumi oleh seluruh manusia. Seterusnya, saya menjemput panel kedua kita, tak lain tak bukan, Dr. Nur Aina Batrishah binti Suhaimi. Dipersilakan, Doktor. Syukran jazilan, saudari penerusi. InsyaAllah, hari ini saya akan mengupaskan tentang sifat dan kepribadian Rasulullah SAW. Kata para sahabat, Rasulullah itu lebih indah dari bulan purnama. Ini menunjukkan bahawa betapa indah dan sempurnanya insan yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jom kita semak beberapa sifat dan peribadi baginda. Di dalam sebuah kitab, iaitu Kitab Asma'il Al-Muhammadiyah, Kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Imam At-Tirmizi menceritakan tentang sifat dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini telah disusun sebanyak 53 bab, ringkas dan padat sehingga sesiapa yang membacanya bab demi bab seakan-akan ia berhadapan dengan baginda Rasulullah SAW serta melihat keindahan peribadinya. Dinukilkan di dalam kitab ini iaitu Kitab Asy-Syama'il bahawa Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah, bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Baginda memiliki wajah yang pucuk telur dengan kulit putih kemerah-merahan. Dahi baginda luas, rambutnya ikal beralun, hidungnya mancung dan janggutnya pula tebal manakala kedua bahunya bidang.
Para hadirin yang dirahmati Allah, para sahabat telah pun memperlihatkan bahawa Rasulullah SAW sebagai seorang yang tegap, di mana kakinya diangkat dengan kekuatan seolah-olah sedang turun dari tempat yang tinggi. Apabila Rasulullah SAW berpaling, maka kedua-dua bahunya juga turut berpaling serentak. Di antara kedua-dua bahunya terdapat Khatamun Nubuwah, iaitu tanda kenabian baginda. Sesiapa yang melihat baginda buat kali pertama pasti akan menaruh rasa hormat dan segan kepadanya, manakala orang yang berkenalan dengan baginda sudah tentu akan mencintainya. Saya teringat akan kata-kata Imam Tirmizi terhadap baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, belum pernah aku melihat seseorang yang setanding dengannya, sama ada sebelum kelahirannya ataupun sesudah baginda wafat. Rasulullah SAW adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah, dan tidak ada ciptaan yang lebih unggul selain baginda. Para anbiya merupakan sebaik-baik ciptaan Allah. Mereka merupakan insan yang terpilih dalam kalangan manusia. Setiap nabi dan rasul juga bersifat dengan akhlak-akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji. Maka Rasulullah SAW dikurniakan dengan empat sifat, iaitu sifat siddiq, amanah, tabligh dan juga fatonah. Sifat siddiq iaitu benar adalah sabit seperti mana yang telah termaktub di dalam Al-Quran surah An-Najmu ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma yantiqu 'anil hawa. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Hadirin dan hadirat sekalian, hal ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Bahkan baginda mengucapkan perkara yang benar sahaja. Baginda juga bersifat amanah, yakni jujur, maka mustahillah ke atas mereka untuk berlaku khianat. Apabila diberikan sesuatu amanah, baginda pasti akan menjaga amanah tersebut dengan baik. Contohnya, baginda telah menyampaikan risalah daripada Allah kepada umat manusia merupakan suatu amanah yang amat besar tanpa mengenal erti lelah dan jenuh. Nabi Muhammad SAW juga bersifat tabligh, iaitu menyampaikan. Baginda SAW bertanggungjawab untuk menyampaikan wahyu dan petunjuk Allah kepada umat Islam. Baginda tidak menyembunyikan perkara tersebut. Sebaliknya, baginda akan menyebarkan apa yang telah diajarkan kepadanya untuk seluruh umatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, selain sifat siddiq, amanah dan juga tabligh, Rasulullah dianugerahi oleh satu sifat mulia, iaitu fatonah. Rasulullah SAW memiliki kebijaksanaan khususnya dalam menyampaikan dakwah baginda kepada masyarakat yang terdiri daripada pelbagai karina dan juga lapisan umur. Hikmahnya, sifat bijaksana ini mampu membantu memastikan usaha dakwah dapat disampaikan dengan berkesan. Jelaslah di sini bahawa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat dan kepribadian yang sangat sempurna. Justeru itu, marilah kita bersama-sama menghiasi diri kita dengan akhlak mulia di dalam kehidupan seharian kita. Mudah-mudahan kita beroleh syafaat baginda SAW dan keredaan Allah SWT. Sekian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Subhanallah. Sungguh sempurna ya manusia yang bergelar Muhammad SAW. Tak terkata sempurnanya.
Akhlak baginda yang seharusnya dijadikan sebagai ikutan terutamanya remaja zaman sekarang. Dewasa kini, ramai anak-anak muda yang menjadikan penyanyi, pelakon, pemain bola dan sebagainya sebagai idola mereka. Figura-figura tersebut menjadi ikutan dari segenap segi, dari baik cara berjalan, baik cara mereka berpakaian, cara percakapan, rupa dan penampilan serta pelbagai lagi. Semua itu akan mereka ikuti. Tapi alangkah baiknya jika Rasulullah dijadikan ikutan dan teladan dalam kehidupan seharian kita. Subhanallah. Berbalik kepada tajuk forum kita pada hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idola remaja Muslim. Oleh itu, kenapa Rasulullah perlu dijadikan idola dan ikutan oleh anak remaja Muslim kita zaman sekarang ini? Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Ustaz Muhammad Amir Haziq bin Muhammad Mirza dan lebih dikenali sebagai nama PU Amir untuk mengupas lebih lanjut tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan PU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Pengerusi Majlis. Jadi saya berbalik kepada soalan tadi, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu dijadikan idola oleh anak remaja sekarang? Apa yang kita tahu sekarang ni, generasi muda sekarang mereka mudah terpengaruh dan taksub dengan hiburan, dan mereka ni lebih meminati artis-artis berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam perlu memberi sokongan dan bimbingan kepada mereka agar mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Kerana dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak kebaikan, banyak kemuliaan dan banyak kelebihan yang dapat kita perolehi bersama-sama, insya-Allah. Saya tahu di kalangan remaja ni memang ramai mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda seorang insan yang luar biasa. Baginda seorang insan yang hebat. Tetapi kalangan remaja ni mereka tetap mengagung-agungkan artis-artis pujaan mereka. Kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita perlu menjadikan baginda sebagai sosok idola kita. Sosok yang dikatakan sebagai suri teladan terbaik buat kita semua umat Islam. Terdapat dua hadis Rasulullah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak." Maksud di sini, baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Umatnya bermakna kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi remaja Muslim zaman sekarang ni tidak mempunyai akhlak yang baik kerana mereka kurang diberikan pendedahan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, Sa'id ibnu Hisham meriwayatkan beliau pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu mengenai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kita boleh tengok kepada jawapan Sayyidatina Aisyah itu, kita spesifikkan kepada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah, kitab yang diturunkan di muka bumi ini. Dalam Al-Quran terdapat banyak kelebihan, kebaikan termasuk juga akhlak-akhlak Rasulullah. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang semestinya dijadikan idola oleh para remaja dalam semua aspek, dari segi percakapan, pergaulan, peribadatan maupun pemakanan. Dalam forum ini saya akan berikan beberapa akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti. Antara akhlak Rasulullah yang harus kita ikuti terutamanya di kalangan remaja adalah sifat pemaaf,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala surah Al-A'raf ayat 199 bermaksud, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah daripada orang yang jahil. Saya akan ceritakan satu kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan Wahsy yang telah membunuh bapa saudara baginda, iaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu di medan perang. Wahsy ni dia seorang pemuda Habsyah yang berkulit hitam, badannya yang gagah dan perkasa. Beliau merupakan hamba dari bangsawan Mekah iaitu Jabir ibnu Mu'tam. Wahsy ni dia sangat benci kepada Rasulullah sehingga kan Wahsy ni dia sanggup bunuh bapa saudara baginda iaitu Sayyidina Hamzah di medan perang. Wahsy ni dia bunuh dengan kejamnya. Setelah itu Wahsy dia merdeka dan dia terus memeluk Islam. Setelah dia Wahsy memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan Wahsy walaupun perbuatan beliau yang kejam itu telah menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tetap memaafkan beliau. Kita berbalik kepada firman Allah Taala surah Al-A'raf ayat 199 tadi, jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf tu bermaksud bukan kita maaf kepada diri kita saja, malah kita perlu maaf kepada orang lain. Dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf. Ma'ruf bermaksud mengajak orang buat kebaikan serta berpalinglah daripada orang yang jahil. Mengajak orang melakukan kebaikan dan jauhlah daripada melakukan perbuatan yang jahil. Ini menunjukkan kita perlu mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menjadi orang yang hebat bukan hanya memiliki kekayaan dan kekuatan dalam semua hal. Malah untuk menjadi orang yang hebat perlulah sentiasa sabar dan sentiasa menjadi orang yang pemaaf terhadap kesalahan orang lain. Selain itu, baginda seorang yang memiliki komitmen yang tinggi dalam merealisasikan risalah dalam kehidupan. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai tanggungjawab yang amat besar sekali, kerana Rasulullah ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan dakwah Islam kepada umatnya dalam pelbagai cabaran rintangan yang dihadapi oleh baginda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berputus asa walaupun baginda dikecam, ditentang, sampai ada yang benci baginda, sampai ada yang nak bunuh baginda. Baginda Rasulullah tidak pernah berputus asa kerana baginda berjihad di jalan Allah. Seterusnya, ciri penting akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kepimpinan dan juga keadilan. Ada satu hadis Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, sewaktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tengah mengagihkan harta zakat dan ghanimah, ada seorang lelaki datang menyerbu baginda, lalu baginda tidak sengaja menghalang menggunakan kayu, terkena dekat kepala muka lelaki tersebut, lalu muka lelaki tersebut tu berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, datanglah kepadaku dan balaslah semula. Lelaki itu menjawab, bahkan aku memaafkan tuan wahai Rasulullah. Ini menunjukkan tentang sifat adilnya baginda dalam menjalankan sesuatu tugasan. Oleh itu, remaja-remaja seharusnya mencontohi akhlak baginda yang sentiasa berlaku adil dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Saya rasa itu sedikit sebanyak sebab dan kenapa remaja zaman sekarang perlu menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model. Saya nak bagi tahu kepada semua, sebenarnya Rasulullah ni bukan sahaja hebat, malah luar biasa sehingga
baginda dinobatkan dalam sebuah buku karangan Michael H. Hart yang bertajuk The 100, The Ranking of the Most Influential Persons in History pada tahun 1978. Pandangan Michael H. Hart mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengasas pendakwah agama yang berjaya menjadi antara yang paling berpengaruh kerana berjaya membentuk kehidupan banyak orang dalam jangka masa yang panjang. Ayat ini bermaksud agama Islam bukan agama yang kejam, tetapi agama Islam adalah agama yang memudahkan sesuatu perkara, agama yang meringankan sesuatu perkara. Had juga menegaskan bahawa Nabi Muhammad sangat berjaya di kedua-dua bidang keagamaan dan sekular, bertanggungjawab atas kedua-dua asas Islam dan juga penaklukan Muslim awal yang menyatukan Semenanjung Arab dan akhirnya kekhalifahan yang lebih luas setelah kewafatan baginda. Ayat di sini menerangkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah kewafatan baginda dan sambung, dan tu orang kata dia punya penyebaran agama Islam tu bersambung dengan luas. Had juga percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memainkan peranan luar biasa dan serta memiliki peribadi yang unggul dalam pengembangan Islam. Orang putih pun boleh percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebagai seorang insan yang luar biasa, insan yang hebat. Apatah lagi kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di kalangan remaja yang masih mengagung-agungkan artis-artis pujaan mereka. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlulah perbaiki diri kita agar kita dapat mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadikan baginda sebagai idola, insya-Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih PU Amir atas perkongsian itu tadi. Dengan mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah menjadi pemangkin seseorang dalam mempelajari Islam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah 7 kali bahagia orang yang tidak melihatku walhal ia beriman kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut membawa khabar gembira buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman sekarang yang tidak pernah sekalipun bertemu beliau. Kita jauh lebih beruntung dari umat terdahulu yang beriman kepada Rasulullah dan telah melihat beliau. Dengan syarat, kita wajib berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah serta mengimani segala ajaran yang dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya, terlalu banyak kelebihan sebagai umat Nabi Muhammad berbanding pengikut Rasul yang lain. Sekaligus, peluang itu perlu kita manfaatkan dan disyukuri. Oleh itu, bagaimana caranya agar kita dimudahkan agar termasuk dalam golongan penerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon ahli panel kita yang keempat untuk mengupas lebih lanjut perbahasan ini, dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Pengerusi tadi atas kata-kata. Nama pemanusia, kita ni tak boleh nak lari daripada membuat kesilapan hari-hari, kan? So, jadi mungkin jika mungkin dosa besar tu dapat dihindari, dosa kecil ni akan sentiasa berlaku sama ada kita ni sedar ataupun tidak. Dan ketika itulah kita ni mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melepaskan diri daripada kekalutan mahsyar dan siksaan neraka jahanam. Oleh itu, mari kita sama-sama mengetahui apakah itu maksud syafaat.
Syafaat daripada segi bahasa ialah kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Syafaat ini hanya dikhususkan untuk umat Islam sahaja. Dan selain itu, mereka yang boleh memberikan syafaat ini antaranya ialah para para nabi, para ulama, para syuhada dan juga para malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli kabairi min ummati. Maksudnya, syafaatku untuk umatku yang melakukan dosa besar, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kita dapat banyak cara-cara sebenarnya untuk kita memperolehi syafaat Rasulullah ni. Tapi saya bagi dua sajalah sebab terlalu kalau banyak sangat macam panjang sangat kan. Forum ni akan berjalan, jadi takkan menggunakan masa. Cara yang pertama ialah dengan cara kita berselawat. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Amalan berselawat ni sentiasa dituntut dalam kehidupan seharian kita. Sedangkan Allah dengan para malaikat berselawat ke atas Nabi, apatah lagi kita sebagai umat Islam, umat baginda yang lebih sewajarnya berselawat ke atas baginda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Masya Allah, dahsyat betul kuasa Allah kan. Sesungguhnya rahmat Allah yang amat diharapkan oleh kita dalam kehidupan. Di samping itu, saya ada sebuah cerita tentang kelebihan berselawat. Iaitu pada satu hari, Sufyan As-Sauri, dia melihat seorang lelaki ni sedang mengelilingi Kaabah tau. Dan dia mendekati lelaki tersebut dan bertanya, mengapakah lelaki ini meninggalkan bacaan tasbih, tahmid dan tahlil, justru hanya membaca selawat sahaja? Ada sesuatu ke yang berlaku dalam kehidupannya? Dan lelaki itu pun bertanya, siapakah kamu? Lalu Sufyan pun menjawab, saya ialah Sufyan As-Sauri. Dan lantas lelaki itu terus bercerita apa yang berlaku. Dia bercerita itu pada satu hari, lelaki ini dia meninggalkan ayahnya untuk mengerjakan haji tau. Dalam perjalanan dia untuk mengerjakan haji tu, ayah dia sakit dan telah meninggal dunia. Di samping itu, muka ayahnya yang tampan dan putih bertukar menjadi hitam legam. Jadi dia mengambil sehelai kain dan menutupi wajah ayahnya itu. Lelaki ini berasa sangat sedih dan malu jika orang mengetahui tentang hal tersebut kerana ayah lelaki tersebut ialah ahli ibadah. Jadi lelaki itu dia bertafakur, lepas tu dia tertidur dan dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dia bermimpi ada sebuah cahaya ni sedang mendekatinya dan dia dapati cahaya itu bersumberkan daripada seorang yang gagah dan tampan. Pakaiannya bersih, baunya harum, wajahnya bersinar terang. Dia merupakan baginda sallallahu alaihi wasallam lah. Tetapi lelaki tu dia tak mengenali tau Rasulullah ketika itu. Dan Rasulullah mendekati lelaki tersebut. Dia bertanya, apa yang berlaku? Kenapa anda bersedih? Dia tanya macam tu lah. Lepas tu, lelaki itu pun membalas. Dia menceritakan setiap apa yang berlaku kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun berkata, janganlah bersedih, semua manusia akan merasai mati. Dan tanpa berbicara panjang, Rasulullah terus membuka kain yang menutupi wajah ayah lelaki itu dan dia mengusapkan telapak tangan telapak tangannya pada wajah ayah lelaki itu. Dan ya Allah, ajaib sekali, wajah ayah lelaki tersebut kembali putih, bersih dan lebih bercahaya daripada sebelumnya. Kemudian baginda ingin pergilah ketika itu, jadi dia mengambil semula kain tu dan menutupi wajah ayah lelaki tersebut kembali. Dan masa Rasulullah dah nak pergi tu, lelaki ni dia masih tertanya tau, siapakah gerangan yang telah membantu ayah dia tadi. Jadi lelaki itu memegang pakaian Rasulullah dan bertanya, siapakah tuan yang telah membantu ayahku ini? Dan Rasulullah pun tersenyum dan kelihatan tercahaya bersinar daripada senyuman Rasulullah ketika itu. Dan Rasulullah pun membalas, aku ini Muhammad,
Rasulullah, akulah pembawa Al-Quran, jelas Rasulullah. Dan lelaki itu terpinga, dia terkedu dan dia terduduk menikmati keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah ketika itu tau. Dan pada masa yang sama Rasulullah pun berkata, ayah lelaki ni masa dia hidup dulu, dia banyak membuat perkara yang sia-sia tau. Tetapi namun begitu, ayah lelaki ni dia sentiasa, dia selalu berselawat ke atas Nabi. Dan sebab itulah Rasulullah tolong datang membantu ayah lelaki tersebut. Dan dia kata baginda selalu menolong orang yang berselawat ke atasnya dan serta yang mengucapkan salam lah ke atas baginda, jelas Rasulullah ketika itu. Dan pada masa itu, lelaki tu terus terjaga daripada tidur dia tau. Dan dia terus buka kain yang menutupi wajah ayah dia ketika itu, dan betul sekali wajah ayah dia kembali putih, bersih, bersinar terang seperti yang berlaku dalam mimpi tadi. Itulah sedikit sebanyak tentang cerita kelebihan berselawat daripada saya. Dan cara yang kedua untuk memperolehi syafaat Rasulullah ialah dengan cara menguasai sirah. Kita ni sebagai umat Islam, kita perlu menguasai sirah Nabi Muhammad SAW untuk menanamkan rasa cinta yang mendalam terhadap baginda. Dengan melalui sirah baginda ni lah, kita berpeluang untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah serta dapat melihat bagaimana Rasulullah menghadapi setiap situasi tau. Apabila membaca dan meneliti sirah-sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu kita akan berasa macam takjub dengan pengorbanan baginda demi agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan mengasihi kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Imran ayat 31. Oleh itu, sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul, kita hendaklah menguasai sirah ataupun jalan ataupun perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam ini sebagai ikutan dalam kehidupan kita, kerana baginda ialah insan mulia yang selayaknya kita teladani dan contohi. Jadi itu sedikit sebanyak daripada saya lah tentang syafaat dan cara-cara untuk memperolehi syafaat. Saya beri semula kepada pengerusi kita, Syamimi. Terima kasih. Masya Allah, sungguh terharu ya kisah yang telah disampaikan oleh Puan Hajah Fatin Safia Farhana sebentar tadi. Sehingga saya sendiri meremang gerama. Sebuah kisah yang sangat banyak iktibarnya untuk seluruh umat manusia. Betullah, sesibuk mana pun kita dengan urusan dunia ni, carilah satu masa untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Tidak lama pun masa yang diambil untuk menyebut satu perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekejap sahaja, tidak ambil masa yang lama pun. Saya juga sambil berkata hal ini, dalam masa yang sama juga saya mengingati diri saya sendiri. Kita ini merupakan hamba yang berdosa dan lemah. Jadi selagi kita masih diberi nikmat nyawa ini, sentiasalah melakukan sebanyak-banyak amalan yang boleh. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang sungguh bersemangat dan beriktizam dalam membahaskan tajuk forum kita pada hari ini. Alhamdulillah, selesai sudah forum kita pada hari ini. Jadi saya buka soalan kepada para pelajar yang ingin mengajukan soalan kepada ahli-ahli panel kita. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada moderator dan ahli-ahli panel. Saya Muhammad Amran bin Azman dari kelas 1 Amethyst ingin bertanyakan soalan kepada panel 1, iaitu Dr. Alisha. Apakah di antara contoh amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita? Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Cukup bernas ya soalan tu. Sebenarnya banyak juga amalan Nabi Muhammad yang mudah untuk kita amalkan. Saya juga ada amalkan beberapa dalam kehidupan seharian saya. Contohnya ialah apabila baginda bangun pagi, baginda akan sentiasa menyapu wajahnya dan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa amatana wa ilahin nusyur. Yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dan setelah kami dimatikannya dan kepadanya lah kami dikembalikan. Jika pelajar-pelajar tak dapat hafal doa ini, tidak mengapa. Cukuplah dengan hanya mengucap Alhamdulillah pada setiap kali bangun pagi. Tanda kita bersyukur kepada Allah kerana masih dikurniakan peluang untuk hidup pada hari ini. Okay, seterusnya, baginda akan memasuki tandas dengan kaki kiri serta membaca doa memasuki tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubthi wal habais. Seterusnya, Nabi akan bersugi atau bergosok gigi. Yang mana telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau tidak menyusahkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka supaya bersiwak pada setiap sembahyang." Tentang gosok gigi ni ada bertepatan dengan fakta sains juga. Fakta sains ada mengatakan bahawa seseorang manusia itu perlu sekurang-kurangnya 2 kali sehari menggosok gigi supaya dapat mengekalkan kebersihan dan kesihatan gigi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya buka soalan kepada pelajar lain yang ingin mengajukan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada moderator dan ahli-ahli panel. Saya Dian Dania daripada kelas 3 Ibnu Sina ingin bertanyakan soalan kepada panel 2 iaitu Dr. Aina. Sekarang kita semua telah menghadapi norma baru sepanjang PKP termasuk juga kami dari golongan pelajar yang terpaksa mengikuti kelas PDPR secara online dan offline. Bagaimanakah saya sebagai seorang murid dapat mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya untuk menuntut ilmu pengetahuan? Terima kasih kerana bertanyakan soalan. Dan kita sekarang berada dalam situasi yang amat sukar dalam semua keadaan. Apatah lagi, kita tidak dapat lagi pergi ke sekolah untuk belajar seperti sebelum ini. Oleh itu, kita hendaklah terlebih dahulu menghayati perjuangan Rasulullah dalam meletakkan agama Islam sebagai agama yang teragung di dunia ini. Sekalipun kita terpaksa menghadapi jutaan rintangan dan dugaan dalam menyampaikan dakwah Islam di dunia. Kita juga sebagai seorang murid hendaklah sentiasa mencontohi keempat-empat sifat wajib Rasulullah SAW dan menerapkannya di dalam jiwa masing-masing dengan memupuk sifat benar dan amanah semasa menuntut ilmu pengetahuan tanpa berputus asa. Kita juga mestilah sentiasa bersiap siaga pada setiap hari untuk bangun bagi terus mengikuti kelas PDPR bagi semua mata pelajaran. Tidak kiralah sama ada online atau offline tanpa memberi 1,000 alasan untuk tidak menghadiri kelas tersebut. Sekiranya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka akan lahirlah kebijaksanaan dan kepekaran dalam apa-apa bidang yang kita pelajari. Sekaligus kita dapat berkongsi bidang ilmu kepakaran dengan semua masyarakat seperti sifat tabligh Rasulullah SAW. Pesanan akhir saya, jangan sesekali kita membiarkan guru menunggu kita untuk menyampaikan sesuatu ilmu kerana dikhawatiri tidak ada keberkatan dalam menyentuh ilmu. Sekian daripada saya. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis kita iaitu Syamimi. Terima kasih kepada panel-panel yang sudi menjawab persoalan soalan yang dikemukakan oleh pelajar-pelajar sebentar tadi. Saya harap pelajar-pelajar yang mengemukakan soalan tadi terjawablah segala persoalan yang bermain-main berlega-lega di ruangan fikiran. Demikian tadi rumusan buah bicara daripada semua ahli panel kita tentang Rasulullah SAW iaitu idola remaja Muslim. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk mengupas tajuk kita pada hari ini. Rasulullah SAW, idola remaja Muslim.
Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang mempunyai sifat dan kepribadian yang mulia. Semoga Allah menetapkan hati kita dengan hati kita dengan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya juga agar forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati Allah sekalian. Sidang hadirin yang dihormati. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Daun selasih permainan budak, bunga melor berbau wangi. Bertaut kasih bercerai tidak, panjang umur berjumpa lagi. Terimalah seribu salam, salam bersantun, salam mohon maaf, salam mohon ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Segala yang kurang datang daripada diri kami sendiri, segala yang kebaikan datang daripada Allah Subhanahu Taala. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ya Rasulullah, Muhammad ya Habibullah. Majlis diteruskan dengan mengumumkan pemenang kuis Maulidur Rasul. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, aku memohon dari Engkau kebaikan dari pakaian ini. Amin. Laisalaha min dunillahi kashifa. Laisalaha min dunillahi kashifa. Laisa laha min dunillahi kashifa. Misla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Salam. Anta shamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksi. I'm
nafsi wal khaba'is. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menunjukkan 10 amalan harian mengikut sunnah Rasulullah yang kita semua boleh ikut. InsyaAllah. Yang pertama ialah bersugi sebelum menunaikan solat. Yang kedua ialah solat sunat qabliyah pada waktu-waktu solat fardu yang tertentu. Yang ketiga ialah memakai serban. Yang keempat ialah berzikir seperti Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Yang kelima ialah membaca Quran. Yang keenam ialah membaca doa sebelum memasuk tandas. Doanya ialah seperti yang berikut. Yang ketujuh ialah memasukkan kaki kiri dahulu ke dalam tandas. Yang kelapan ialah membaca doa makan. Doa makan ialah seperti yang berikut. Yang kesembilan ialah makan menggunakan tangan kanan. Yang terakhir ialah membaca doa selepas makan. Doanya ialah seperti yang berikut. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pemenang. Hadirin sekalian, bagi memeriahkan lagi majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama memperdengarkan alunan Qasidah Burda dari saudara Fahim Ahmad Habib dari kelas 5 Diamond. Majlis mempersilakan. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي
شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ثم الرضا عن أبي بكر وعن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Demikianlah tadi persembahan alumni Kasidah Burdah pada pagi ini. Majlis kita telah pun sampai ke penghujungnya. Pihak majlis ingin memohon mengambil sedikit masa untuk menyampaikan jutaan penghargaan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan majlis pada pagi ini. Pada kesempatan ini juga, saya selaku wakil jawatan kuasa majlis ingin memohon maaf atas segala kesilapan dan ketidakselesaan sepanjang majlis ini berlangsung. Kami akhiri majlis dengan serangkap pantun. Tuan Puteri pergi ke Rasah, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatiman ja ila dunya fa kana al-amn fi an-nubi wa ummiyan fa'allamana fa ya lillahi min laqabi يتيماً جاء إلى الدنيا فكان الأمن في